Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Haki di channel Ngabolang Receh. Ya teman-teman, sekarang saya sudah sampai di outletnya Terowongan Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung pada Tunnel 2. Di sebelah sini, ini dia teman-teman, Tunnel 2 bagian outlet yang sampai saat ini dari video sebelumnya masih berbentuk seperti ini ya. Sangat dekat sekali teman-teman saya dengan outlet dari Tunnel 2 arah sebelah sini. Besar banget ya teman-teman, namanya Terowongan untuk dua jalur kereta cepat Jakarta Bandung nanti masih seperti ini, dan di dalam masih dalam progres pengerjaan. Ke sebelah sananya sudah sering saya review di bagian bawah dan untuk tiang pilar di bawah sebelah sana. Ya teman-teman, dari arah sebelah sini teman-teman bisa melihat sekaligus pemandangan indah. Ada nampak pegunungan dan tanggul dari Danau Jatiluhur. Dan ini adalah jalur pindahan yang sebelumnya ke arah sebelah sana teman-teman, ke atas. Karena kalau tidak direlokasi masih ke sini, masuknya nanti ke jalur kereta cepat Jakarta Bandung, maka direlokasi ke arah sebelah sini. Untuk selanjutnya ke bawah pilar pertama di sebelah sana. Ya, untuk beberapa pembaruan yang ada di tunnel 3 di sebelah sana yang sudah selesai, dan di depannya juga sudah ada nampak yang baru ya teman-teman. Dari video-video sebelumnya, yang sebelumnya masih nampak tanah dan tidak rapi, sekarang sudah lebih rapi, dan ke bagian depannya juga sudah dilakukan pemadatan atau pengarungan dengan tanah untuk nanti bisa sejajar dengan pil dan pilar untuk dipasang box girder. Saya akan melanjutkan perjalanan dari sini menuju ke terowongan atau tunnel 4 yang ada di seberang bukit sebelah sana. Kita akan menuju jalan sini teman-teman untuk selanjutnya, dan nanti kita akan berada di belakang bukit yang ada di belakang tunnel 3 menuju ke terowongan 4 ya. Ikuti terus perjalanan saya di channel Ngabolang Receh. Terima kasih buat teman-teman sudah mengikuti vlog ini dari awal sampai dengan akhir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.